amalan-amalan sunnah dalam bulan Ramadan yang kadang-kadang tidak diberikan perhatian. Tuan-tuan dan puan sekalian, benda-benda yang saya rasa benda simple ya, dalam masa satu hari. Satu hari kita ambil, kita bermula dengan sahur, kita nak start puasa. Suhur ataupun sahur, sebenarnya dalam Arab ni ejaan yang betulnya suhur. Suhur ni perbuatan memakan makanan sahur. Sahur tu merujuk kepada makanan yang disediakan untuk bersuhur. Itu ejaan dalam bahasa Arab dia lah. Tapi bila dah ada di Melayu kan tak ada masalah dah. Dia panggil sahur, sahur, sahur ya. Makanan sahur, apa semua sahur. Tapi Arab ni lain. Sahur lain, suhur lain. Tuan-tuan, nama sekalian, suhur ni ibadat yang cukup besar. Kadang-kadang orang kita buat main-main. Dia buat tak ambil endah. Kata Nabi di dalam hadis, al-faslu, ataupun kata sahabat Nabi dan ahli Nabi SAW juga, al-faslu ma baina siyamina wa baina siyami ahli al-kitab akalatu sahur. Beza antara puasa kami dan puasa ahli kitab, yang orang bukan Islam, adalah makan sok. Saya sebut sok, faham kau tu? Sok ni sahur. Tuan-tuan, ini hadis asal dari sahabat Nabi radhiyallahu anhu majma'in yang sahih. Demikian kata Nabi dalam hadis, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kerana pada makanan sahur itu ada barakat. Ada barakah. Makan. Bahkan dalam hadis Nabi sebut, sahabat sebut tentang Nabi SAW, kalau Nabi tak sempat makan apa-apa pun, tak ada makanan pun, walau an yajru'a ahadukum jur'atan min ma, walaupun kalian teguk seteguk air pun dah tak apa dah. Yang penting kena ada benda kita makan. Bukan ada special lagi. Nabi disebut dalam hadis Nabi, Nabi pilih buah tamar, buah kurma kering untuk makan waktu sahur. Nabi suka makan kurma kering. Tuan-tuan dan puan sekalian, tu sahur. Ha? Jadi jangan tinggal sahur. Jangan tinggal sahur. Orang muda ni balik lewat malam ke apa ke, makan sahur. Makan sahur. Jangan ambil, tadi aku makan ikan patin lah tadi. Faham hari tadi? Perkena kau-kau dah tak nak sok dah. Kira ni, kira selesai sekali dengan sok kali dah. Tak, sok kita makan. Tidak mangkit, tetap makan juga. Kemudian antara sunnah yang baik juga, yang kadang-kadang kita terlepas pandang, lewatkan sahur. Tuan-tuan, takhir, melewatkan sahur ini sunnah yang cukup besar. Berbuka kena cepat, jangan lambat. Bukan cepat waktu. Oh, dia buka kena setengah kacau. Dia kata ustaz mengajak. Tak, maksudnya bila azan segera buka, jangan duk longlai-longlai lagi jalan, nak ambil pinggan tak apa, makan lalu. Nak pi dapur zaknu tak selesai lagi basuh pinggan. Tak. Nama kata dengar Allahu Akbar, terus makan, bismillah makan. Sunnah buka cepat. So, sunnah dia lewat. Sehinggakan sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis, dia kata apa? Dia kata jarak antara Nabi SAW bersahur dengan salat, dengan salat eh? Jarak dia dengan bacaan 50 ayat Al-Quran. Maknanya dekat, tak jauh. 50 ayat ni tak lama. Saya tak jauh, 15 minit, 20 minit. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita tengok dalam kalender kita, dia ada waktu imsak. Imsak ada panggil? Imsak. Waktu imsak tu sebenarnya, mula waktu masuk imsak tu, orang kita salah faham. Imsak tu dibuat sebenarnya bertujuan untuk langkah berjaga-jaga. Hamba kena ingat, dah dekat dah ni subuh. Tapi kadang-kadang orang kita salah faham, imsak tu cara kena berhenti. Tak boleh makan dah. Tak. Imsak tu yang dibuat tu, diletak dalam kalender takwim dia bertujuan untuk mengingatkan dah dekat dengan waktu subuh. Sebenarnya kalau dilihat dalam hadis tadi ni, jarak 50 ayat tadi ni, waktu imsak tu, waktu yang mula imsak tu, waktu yang paling sesuai kita nak bersahur. Lewatkan makan. Sebab apa? Sebab bila kita lewatkan makan, lapar lambat ke cepat? Lapar pun dia lambat sikit. Tapi kalau kita makan awal, pergi satu dah makan, dah kira sok dah. Tuan-tuan, lapar cepat ni. Okey, lapar nak kira roti canat. Ha, tu dia sunat. Kadang-kadang orang terlepas pandang benda-benda macam ni. Kemudian tuan-tuan dan puan sekalian, juga sunnah yang besar dalam bulan Ramadan Al-Mubarak,
tuan-tuan membaca Al-Quran. Tuan-tuan, kalau tengok ulama-ulama, Al-Imam Al-Syafi'i rahimahullah, mungkin orang ganjil lewat dengar. Kita pun tak, saya duk termenung lama bila baca sirah Imam Syafi'i dalam bulan Ramadan. Dia khatam Quran 60 kali. Sehari dia khatam 2 kali. Al-Imam Al-Bukhari khatam Quran 30 kali. Satu hari sekali. Ish, baca lagu mana ni? Kita macam tak logik. Ulama, mereka-mereka yang dekat hubungan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berikan ruang masa kepada mereka. Allah bagi masa kat dia. Lepas tu kadang-kadang kita fikir, dia tulis kitab lagu mana ni? Kitab ambil banyak lagu ni. Imam Nawawi tengok majmuk, tengok kitab-kitab dia. Ish, tulis lagu mana ni? Banyak ni. Kita yang tara ada internet boleh cari copy paste ya. Tiru-tiru dalam tu ambil, letak buah dalam buku kita, letak-letak pun tak boleh tulis kitab lagu dia. Dia hak tak ada teknologi. Kena tulis tangan semua. Kena dengan ilmu, kena dengan pembacaan, kena keluar bermusafir, cari kitab, rujuk ulama baru boleh tulis. Pun boleh tulis kitab yang sangat banyak. Allah bagi manfaat waktu kepada mereka. Subhanallah. 60 kali khatam lagu mana? Imam Bukhari 30 kali khatam. Confirm, bukanlah saya kata confirm, tapi hari ini agak mustahil untuk manusia melakukan hal yang sedemikian rupa. Tapi kita cuba perbanyakkan membaca Al-Quran. Dia sebenarnya bukan soal target khatam tu semata-mata, soal usaha memperbanyakkan bacaan sekadar mampu. Yang orang kata apa, baru duk bertatih baca Quran, baru duk alif lam mim, yang lagu tu tuan-tuan dan puan sekalian nak khatam 30 kali payah. Tapi dia kena usaha untuk baca. Selama mana dia dah usaha untuk baca, tuan-tuan, dia dapat lipatan gandaan pahala bagi setiap bacaan dia tu, setiap urut dia baca. Pasal apa? Ada usaha untuk baca. Jangan bila dia tak boleh baca, dia baru duduk bertatih, dia mengambil keputusan, kesimpulan, aku ni pakai tak dapat pahala, pakai tak ada baca lah. Salah pendirian seperti itu. Ini pun terlepas pandang juga. Sebab Nabi SAW dalam bulan Ramadan Al-Mubarak menghidupkan Ramadan dengan Al-Quranul Karim. Al-Quran peneman Nabi SAW. Setiap kali Ramadan, Jibril akan datang bertadarus dengan Nabi. Jibril baca, Nabi dengar. Nabi tersalah dalam bacaan, Jibril tegur. Nabi baca, Jibril dengar. Jibril baca, Nabi dengar. Tuan-tuan, bertadarus, ini konsep yang perlu kita praktiskan. Masjid surah imarah kan. Bertadarus ni kita jangan pula tadarus, kadang-kadang orang kita dia tadarus ni baca ikut ramai-ramai. Alhamdulillah. Tuan-tuan, hak tu baca ramai-ramai, itu bukan bertadarus. Bertadarus ni dia buat kumpulan, seorang baca, yang lain dengar, yang lain tengok, ada salah tegur. Sekali lagi pindah pula, orang ni, orang ni, orang ni. Sampai kat dia lari, tak reti nak baca lagi. Tak apa. Dalam bulan Ramadan ni kita belajar, perbetulkan bacaan kita, ambil peluang dan manfaat ni. Ustaz, kami baca tapi kami tak faham lagu mana pahala dia. Dapat pahala insya-Allah. Pasal apa? Pasal setiap huruf bacaan. Hak faham makna tu peringkat kedua pula. Hak peringkat pertama ni dapat dulu insya-Allah, dapat. Ini janji Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentu dia janji yang benar daripada Allah Subhanahu wa taala. Lagi tuan-tuan dan muslimin, selain daripada tu menjaga lisan, saya sebut juga tadi, ha? Lisan di dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan, kata Nabi di dalam hadis, "Idza kana yaumu siyami ahadikum fala yarfuth wala yasqab, fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un sha'im." Apabila hari kamu berada pada hari-hari kamu berpuasa, janganlah sama sekali kamu mengungkap perkataan yang keji, dan jangan sama sekali kamu bergaduh, menimbulkan perkara-perkara yang boleh menyebabkan pergaduhan. Jika ada datang orang kepada kamu nak bergaduh dengan kamu, nak berperang dengan kamu, nak bertumbuk dengan kamu, katakanlah kepada dia, aku orang yang sedang berpuasa. Tahan diri. Sebab puasa ni maksud dia tahan, al-habs, tahan diri. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi lisan kita, kita kena jaga. Sebab tu dalam bulan Ramadan Allah bagi kepada kita ujian. Lisan kita, mulut kita ni agak berbau sebab tak makan apa. Jadi sepatutnya bila kita tak makan apa, mulut kita berbau, kita kena malu bercakap. Peliknya orang, mulut dia bau, dia tak malu-malu bercakap. Bercakap lagi, wah, wah, orang tu tutup mulut.
Tuan-tuan, ini kita kena faham benda ni. Itu hikmah-hikmah yang besar. Dia bagi lagu tu pasal apa? Pasal nak bagi kita boleh kontrol. Aku segan nak bercakap. Buat benda-benda yang tak perlu kepada kita nak bercakap banyak sangat. Kurangkan bercakap. Taqlilul kalam dia panggil. Cakap dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, perbanyakkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi yang lainnya, mungkin antara sunnah-sunnah yang penting juga, hubungan silaturahim di kalangan manusia. Nabi kuat bersedekah dalam bulan Ramadan. Nabi sangat kuat bagi makan orang dalam bulan Ramadan. Bagi jamu orang buka puasa. Ini sunnah besar. Walaupun sikit bagi makan. Saya yakin di hidup-hidup di kampung ni tuan-tuan muslimin, suasana tu masih ada. Di bandar ni jiran kita pun kita tak kenal. Dah moga dah keluar pukul 6 pagi, balik pukul 7 tak tengok siapa. Tak tengok dah. Makan beli McDonald's lah. Nak bau lagu mana? Ni kita masak sebelah ni derian gulai tempoyak bau sampai sana tu. Dah dengar dah. Segan pi hantar sepinggan. Hak ni tak ada dah. Tak kira siapa dah. Kekalkan suasana ni. Bagi orang makan buka puasa, pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sedekah di dalam bulan Ramadan antara waktu yang afdal dan utama. Ini kita pelik. Dalam bulan puasa ni kita kemuk duit ni. Kita jaga simpan duit ni. Pasal apa? Aku nak bagi duit raya. Bukan saya kata hari satu Syawal tu tak boleh bagi duit raya. Boleh bagi duit raya, bagi, nak bagi. Tapi waktu yang terbaik untuk kita bersedekah dalam bulan Ramadan kita abaikan. Waktu yang dekat sana kita utamakan, pelik. Pelik. Bukan kata tak boleh, boleh. Tapi ini bulan Ramadan, waktu utama. Sepatutnya bila masuk satu Ramadan, kita ada sampul Ramadan. Ha ni aku nak bagi sedekah ni, mai beratak rumah. Sampul Ramadan bagi. Sedekah pada orang-orang yang susah, anak-anak, bagi. Tuan-tuan dan puan-puan, dan demikian juga sunnah-sunnah berbuka puasa berkenaan dengan makanan kita. Tidak berlebihan. Ini pai ada, gulai tempoyak ada, steam ada, oh jenuh ha. Kepala ikan campur dengan sambal hitam lagi tu dia. Yang tu yang nak montel belakang. Tuan-tuan dan puan-puan, dia kata gangan kamera ni depa semua alhamdulillah. Sihat-sihat kawan-kawan kita. Jadi kita makan tu berpada-pada. Berpada-pada boleh, bukan tak boleh makan. Boleh makan tapi berpada-pada sehingga tidak membawa kepada pemaziran dan berlebihan dalam makanan. Demikian juga tuan-tuan, doa sebelum daripada berbuka. Ha, kita berbuka ni kira duk susun tikar tu. Duk tarik yang anu susun agak-agak. Mana agak-agak tak baik? Ha, agak-agak yang anu kurma yang ni susun ni. Tuan-tuan, sebelum berbuka puasa sunnah berdoa. Antara waktu yang paling afdal. Allah Subhanahu Wa Taala makbulkan, mustajabkan permintaan dan permohonan adalah sebelum. Ha? As-sa'im hayna yuftir. Orang yang berpuasa ketika mana dia nak buka puasa, yakni sebelum dia nak buka puasa. Waktu tu waktu yang mustajab berdoa. Doalah dengan apa jua doa, mohonlah kepada apa Allah, apa yang pun yang kita nak mohon. Kawan-kawan ibu pula kata ni, kami payah nak doa ni apa semua. Kami nak kena bersiang lauk, kami nak kena siap masak. Tak ada masalah. Sambil-sambil tu duduk berjalan, sambil duduk ni pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta apa yang kita nak minta. Ha? Kemudian praktis doa daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang pastinya sebelum makan bismillah tu memang ada dah. Nabi tak pernah tinggal. Cuma ada khilaf di kalangan ahli ilmu tentang bacaan doa untuk berbuka puasa. Ada kata Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu. Ada kata dhaif hadis ini. Ada kata yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dhahaba dhama'u wa batalatil 'uruq wa thabata al-ajr insyaallah. Namun ada pula yang kata yang ni pun dhaif juga. Tuan-tuan, doa ni umum. Yang paling penting Nabi tak pernah tinggal bismillah. Bismillah. Bismillah kita makan. Tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian satu lagi saya nak sebut juga, solat berjamaah dengan solat tarawih. Orang kita ni dia sanggup tak pergi solat berjamaah tapi dia pergi tarawih. Tuan-tuan, tarawih ni sunat ya. Solat berjamaah tarawih ni sunat ya. Jika nak dibandingkan tingkatan sunat, tingkatan sunat, sunat ni dia sunat muakkad, sangat-sangat dituntut. Antara solat tarawih dengan solat berjamaah lima waktu ni, berjamaah lima waktu ni lebih utama daripada solat berjamaah tarawih. Oh, ini tu kita kena faham. Dia tinggal solat berjamaah maghrib, tinggal tak apalah maghrib tu dia pasal dia nak kena buka puasa kat rumah, nak pi pasal masjid tak dan. Kalau dan pi. Isyak dia tak pi isyak tu. Tak apa tunggu lagi. Tak dan tarawih lagi, depa tarawih lambat eh. Dan main isyak rumah tu, tengok berita tu apa cerita hari ni. Nak pilih raya Sungai Besar ni. Dia duk kaluk yang tu lah, ilahi Allah. Dia tak pi tu. Solat isyak berjamaah.
Lepas tu satu lagi dia tak pergi pasal apa? Pasal dia nak ligan imam. Oh imam dia baru tu imam hak masjid baru, mai imam baru. Imam mai daripada Arab tu. Oh. Nak pergi situ. Padahal rumah dia tepi rumah dia ada masjid. Dia pergi duduk ligan ni, dia tinggal solat berjamaah Aisyah. Semata-mata nak ligan solat tarawih di sana. Tuan-tuan, dia bukan soal siapa imam. Dia soal ibadat yang kita nak buat ni. Kita tak nafikan. Imam ni dia menjadi, orang kata apa, semangat pemangkin untuk kita semangat sikit solat. Kalau-kalau imam pun, alhamdulillah, kita pun luai solat kita. Tak ada tiga rakaat, tuan-tuan, terbalik kita. Kan? Kita nak imam tu semangat sikit lah juga. Kita tak nafikan. Tapi yang pentingnya kita jangan tinggal, jangan abaikan terus solat berjamaah. Kita ada peluang banyak, time kerja, orang yang bekerja, waktu rehat. Waktu rehat tak ada benda nak makan pun. Ambil peluang untuk menunaikan solat zuhur secara berjamaah. Demikian solat asar berjamaah. Dan solat, apatah lagi solat subuh dan sebagainya. Jadi itu, kemudian solat tarawih, solat malam ni, amalan yang besar yang Nabi SAW laksanakan dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jangan kita tinggalkan, laksanakan. Ya ada khilaf, kita duduk tak settle-settle lagi, 8 rakaat, 11 rakaat, 20 rakaat. Tuan-tuan dan puan-puan, Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, dia bagi satu kesimpulan. Dia kata apa? Dia kata, siapa yang nak baca panjang, nak baca panjang, maka pendekkanlah rakaat dia. Siapa yang baca pendek, panjangkan rakaat dia. Senang, tak bergeli. Memang kita tak nafikan dalam hadis Nabi SAW, kata Aisyah radhiyallahu anha, maka Rasulullah SAW yazid fi Ramadan atau fi ghairi Ramadan ala 11 rakaat. Nabi tak pernah tambah solat malam Nabi dalam bulan Ramadan ataupun di luar daripada Ramadan lebih daripada 11 rakaat. Itu dalam hadis yang sahih daripada Aisyah radhiyallahu anha. Namun perbahasan ini luas. Adakah maksud Aisyah itu Nabi larang tambah lebih daripada 11? Adakah maksud Aisyah itu hanya 11 saja, lebih 11 tak boleh? Tuan-tuan, kemudian ada hadis yang lain pula, salatul lail masna-masna, solat malam ni 2-2-2. Ini menunjukkan bahawasanya buat 2-2-2 berapa pun boleh. Sebab tu dalam mazhab Maliki ada sampai dekat 80 rakaat, macam-macam. Jadi tengkak bab ni tak habis. Nak ambil cara Nabi buat 11, okey ambil 11 rakaat. Nak duk mengkeringat hak yang buat 20, Allahu akbar, tak selesai. Lepas tu Ibn Taymiyah rahimahullah, tuan-tuan, dia buat kesimpulan. Dia kata apa? Yang siapa yang nak baca panjang, pendekkan rakaat dia. Siapa yang salat dia, yang dia baca pendek, panjangkan jumlah rakaat dia. Yang ni perbanyakkan jumlah rakaat dia. Buat 20. Jadi itu pandangan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Jadi itu, saya tengok itu ada khilaf yang dalam masyarakat kita duk, Allah, dia sensitif. Masuk bulan puasa nak makan ibad ni. Masuk bulan puasa nak makan ibad ni. Mula duk habak kau ni. Tuan-tuan tak payah mengkira ibad tu. Cara Nabi SAW, 11 rakaat. Terpulang. Buat, nak buat cara Nabi SAW. Cuma soal lebih, boleh, tak boleh. Yang tu yang diperselisih oleh para ulama. Jadi kita janganlah ambil benda ni sebagai satu pendekatan untuk kita nak bergaduh. Betul je, sama-sama kita tak habis benda ni. Wallahu'alam, mikir sedikit sebanyak sunnah-sunnah umum dalam bulan Ramadan yang kadang-kadang kita terabai dan terlalai. Wallahu'alam. Terima kasih.